Berbicara seputar teknologi kesehatan, kita tahu bahwa dunia semakin maju, terutama untuk teknologi kesehatan. Tidak hanya kesehatan untuk wajah, kecantikan, kita udah tahu udah pasti maju ya. Teknologi buat seperti MRI, scan, operasi, itu pun juga sudah semakin maju. Nah, harapan kita semuanya dengan semakin berkembangnya teknologi kesehatan, itu nanti masyarakat yang mungkin sakit ya, kalau zaman dulu butuh perawatan yang cukup lumayan lama waktunya, tapi dengan adanya teknologi yang semakin maju, itu akan semakin cepat untuk perawatannya dan semakin tinggi angka kesembuhannya. Betul sekali, kayak kemarin ini ada pertemuan yang dilakukan oleh Rumah Sakit National Hospital dengan beberapa delegasi dari Belanda yang ngomongin seputar teknologi kesehatan nih. For information ya pemirsa, di Belanda sana tuh memang udah teknologi kesehatannya keren-keren. Nah, akhirnya kemarin tuh mereka membahas nih soal live surgery. Bayangin, itu aplikasi live surgery itu kayak gimana ya? Nah, kita bisa ngelihat langsung secara live ya, dan ini juga merupakan salah satu bukti kalau teknologi kesehatan sudah cukup maju di Indonesia. Diharapkan teknologi di bidang kesehatan di Surabaya semakin meningkat. Hal tersebut salah satunya dilakukan oleh Rumah Sakit Nasional Hospital. Berkesempatan menjadi satu-satunya rumah sakit swasta yang dipilih oleh delegasi Life Science and Health Belanda saat berkunjung ke Indonesia, Prof. Hananiel Wijaya, CEO National Hospital mengatakan jika pertemuan ini akan bekerja sama khususnya di bidang teknologi kesehatan. Seperti gebrakan aplikasi yang dimilikinya juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi delegasi Belanda. Ini melanjutkan kerjasama yang kami lakukan. Jadi tahun lalu saya diundang oleh mereka untuk sebuah acara namanya Holland Health, karena mereka berniat untuk semakin mempererat hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, juga rumah sakit di Indonesia dan industri kesehatan di Belanda. Kemudian saat ini, itu September 2019, saat ini mereka datang ke sini sebagai kunjungan balasan. Tujuannya adalah buat National Hospital dan buat perusahaan-perusahaan yang ada di Belanda, kita dapat melakukan inovasi yang lebih lagi untuk melayani pasien. Okay. Jadi ini lebih pada Indonesia masuk pada era digital, sehingga kita perlu berkolaborasi dengan berbagai negara, termasuk dengan Belanda, untuk bagaimana meningkatkan teknologi yang bisa dipakai untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan buat mereka juga kita punya hubungan yang dekat dengan Kerajaan Belanda, karena background Indonesia dan Belanda ini kuat, sehingga kalau bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Belanda, ya kenapa tidak kita bekerja sama lebih lagi. Len De Jong, Ketua Delegasi Life Science and Health Belanda, mendapat banyak pelajaran, terutama kemajuan rumah sakit satu ini dengan memanfaatkan aplikasi. Khususnya, Len De Jong tertarik dengan salah satu fitur yang dimiliki oleh aplikasi Life Surgery. We are here to learn from you also, and we are here to see if we can collaborate in the field of digitalization and getting more efficiency into the hospitals with e-health and telemedicine, just to get more burden out of the hospital and treat people more on a distance, so it makes healthcare more efficient. Jadi fokus kerjasamanya adalah dalam bidang digital dan bagaimana bisa membantu Indonesia dan juga sambil belajar juga dengan Indonesia mengenai electronic health, e-health. The benefit is that we can learn also a lot from Indonesia. You have a large population, so there's a lot of data available which we can use again for research. On the other side, we have also a lot of knowledge which can be shared with you, which you can introduce into your system again. Di kolaborasi dua arah, kita bisa sama-sama melakukan research untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Dari delegasi Belanda, National Hospital belajar mengenai sistem kesehatan yang telah diterapkan di Belanda. Sistem kesehatan di Belanda sudah diakui oleh dunia. Kehebatannya juga telah menerapkan kecanggihan teknologi.